Kejayaan Malaysia menjadi tuan rumah persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 secara maya di sebalik pandemik COVID-19 bakal menjadi rujukan kepada persidangan berskala besar. Mengimbas kembali kali pertama penganjuran APEC di Malaysia pada tahun 1998, Tan Sri Azmat Kamaluddin akui ia cukup berbeza. Jadi virtual tu maknanya lain sikitlah daripada apa yang berlaku masa tahun 1998. Ya, pasal pada masa itu kita dapat pemimpin-pemimpin daripada semua negara APEC hadir sendiri. Jadi bila dia hadir sendiri itu, ada banyak masalah yang kita perlu atasi. Ya, dari segi penginapan mereka, security, entertainment dan sebagainya. Jadi saya kira pengalaman saya di sini di masa itu 98 tu nak digunakan untuk APEC yang ada secara virtual yang akan datang ni agaknya berlainan sikitlah. Delegasi itu ada pegawai liaison yang sesuailah untuk tiap-tiap negara itu. Kalau dia boleh cakap dalam bahasa, kalau liaison officer Jepun dia boleh cakap dalam bahasa Jepun lebih elok lagi. Kalau daripada China, kalau dia untuk negeri China, kalau dia boleh cakap China lebih elok lagi, ya. Tapi bahasa penghantaran masa itu biasanya dia bahasa Inggeris lah. Ya. Kedua dari segi security, ya, pasal kita mesti pastikan tempat penginapannya, di hotelnya semua dilindungi lah. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI itu berkata, selepas 22 tahun, kali ini Malaysia menimba pengalaman yang luar biasa. Saya kira ini satu honor pada kita, satu penghormatan bagi kita, dan dari segi apa ni, masa kita ada ini secara virtual. Ini pertama kali saya ingat mesyuarat ketua-ketua negara ada secara virtual, sama di APEC ke atau Commonwealth ke atau apa-apa. Jadi ini satu pengalaman yang saya kira kalau boleh berjaya, satu pengalaman yang luar biasa, yang mungkin orang boleh datang pada kita tanya macam mana kita buat macam ini. Para pemimpin dari 21 anggota ekonomi APEC bakal bertemu secara maya pada 20 November ini. Selain itu, beberapa siri mesyuarat pelbagai peringkat turut diadakan secara maya sejak Mac lalu dalam memastikan visi APEC pasca matlamat Bogor berjaya dicapai.